siang hari ini Polres Pemalang akan menyampaikan rilis ungkap kasus tentang tindak pidana curat pencurian dengan pemberatan. Alhamdulillah sudah berhasil kita ungkap walaupun masih dalam pengembangan adanya tindak kejahatan pencurian dengan pemberatan mobil pickup, TKP-nya wilayah Kecamatan Pemalang. Saat ini jajaran Satreskrim sudah mengamankan satu orang tersangka dengan inisial SA, umur 53 tahun, berasal dari Pekalongan, ya, diamankan di rumahnya berikut dengan alat bukti, ya, berupa barang bukti hasil kejahatan yang sudah tidak dalam keadaan utuh. Yang kita kemarin sita dari rumah tersangka ini, jadi kendaraannya sudah dipreteli masing-masing perbagian, masuk pintu tinggal sasis ada di bawah, sudah kita sita semua. Untuk tersangka yang sudah diamankan, kita kenai pasal 363 KUHP atau pasal 480 dijuntakan dengan 56 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun. Hilangnya malam Kamis, di depan musola At-Taqwa. Ya, saya mengapresiasi petugas bisa satu minggu bisa terungkap dan keadaan bisa hancur kayak itu. Terima kasih dengan Pak Polisi.